And then, somebody decides, you know, it's like, here, with the nickel, with the street, when that island, you can further, وَالْحَسَّ عَلَى التَّمَسُّ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَالدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْغَيْبِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى والمراد وسدد له kata musanad wal muradu bi qawlihi aw hajarin bahaya kata boleh istinja dengan air atau dengan batu. Dia kata lagi tu bima'in hak tu berlaku di atas asar deh. Asar pada menyucikan najis, pada menghilangkan najis guna air lah. Aw hajarin ataupun dengan batu. Dengan batu. Asal Nabi kita pun buat dan Nabi kita pun suruh buat lagi. Boleh. Lepas tu takut kita dismabur mari. Yang kecek hajarin tu satu batu. Kelima disengu perak tu hajarin tu. Takut-takut kita gitu perhatian turut zahir tu. Satu batu pun ada lah. Tu walau satu bucu pun. Pilih satu batu je. Sudah memadai. Maka datanglah syarat kita ni tolong terai lagi. Dia kata, jangan pilih lagu tu. Murad dengan awhajarin tu maksudnya gini ni. Sampai dia kata, dalai kata, atabihi lah. Mendatang iyo asyarah bihi dengan nyo dengan kaulihi lah. Kaulihi wan muradu bi. Kauliwan murad kala dia. Dia kata mendatanglah ia syarat syaromli dengan kata ewan muradu tu pasal apa ia datang gitu ilah pada atas da'an kerana menolak ia syaromli, menolak ia syarat, menolak lima yuhimuhu, menolak akan barang yang memberi perasan akan dia akan barang tu oleh zahiru iblakin musannifi. Oleh zahir hak bagi ibu. Menolak akan barang yang memberi perasan. Akan dia akan barang tu. Oleh zahir. Oleh zahir bagi itlaqin musannif. Zahir bagi sebut oleh musannif. Tu. Musannif itlaq. Itlaqin musannif. Yani itlaqin musannif. Lafza hajarin. Kena dia. Zahir oleh itlaq oleh musannif. Itlaq jadi akal ai lafza hajarin. Musannif sebut lafza hajarin tanpa kai apa-apa. Dia kata batu ya. Batu satu batu. Kalau ayat kata satu batu tu tiga bucu ke ataupun tiga batu ke tak kai. Maka zahir cakap pe musannif tu memberi perasaan. Apa kau bangat yang memberi perasaan oleh Zahir Musanah? Min daya pada ma. Bayan pada ma yuhimu. Barang yang memberi perasaan akan dia oleh Zahir.
zahir bagi cakapan musannif lah. Mana kau bagai tu? Min jawazin nafsi. Iaitu, minta Allah kata, bayar tu kita buat najak itu ya. Saya ni. Sedap yang itu tak kena daripada daripada tu nyata juga dah. Cuba kalau dia itu nak ayat makna semua lah. Apa barang tu? Iaitu jawazin nafsi anisalasi. Iaitu harus kurang daripada tiga. Harus boleh kalau itu kurang daripada tiga. Tengok usaha ni ayat dah ajarin seekor. Apa ni apa? Satu batu je. Satu batu je. Kita jenis pehetah zahir dah. Tengok-tengok ibarat ha ni satu batu pun boleh. Jangan main bunai-bunai ni tak boleh. Bunai-bunai ni kecek sikit ya insya-Allah kita lah kata. Sebab bunai negara ni pun ialah juga. Undang-undang negara dia sikit-sikit ya. Ya cari telah bagi cari telah nak lek nak. Dia maka undang agama pun gitu juga. Bila tertata jadi hukum dah. Orang nanti pihit-pihit pahal tu saya tu. Ni syarik katanya ni. Ulama pula mai terai muradnya. Harus kurang daripada tiga. Kali itu datanglah kawan murad nak menolakkan perasaan itu, perasaan yang tubik daripada zahir cakap pe musannif. Fa afada maka memberitahu iyo isyarat annahu afada ai bihi lah di kaulihi lah. Maka memberitahu ia syarah dengan kataannya wan muradu biqaulihi tadi tu memberi syarah, memberi faham annahu akan bahwasanya zahiru itlaqi al-musannaf bahwasanya yang zahir bagi cakapan musannaf tu laisa bukanlah ia zahiru itlaqi al-musannaf bukanlah yang zahir itu muradan. Bukan tujuan, bukan murad, bukan yang dikandalki akan dia. Bukan murad tu, zahir bukan murad. Dan zahir bukan murad, kena kira. Kalau zahir bukan, kena datang lagi. Nampak tak dah? Maka dia kata, wan muradu. Itu dah saya kata yang mengatakan. Nampak dah? Nampak? Maka kata musanif, wan muradu dan bermula. Ni kata siapa? Syekh Ramli. Dan bermula murad. Ay muradun musannifi. Bermula murad. Yang dikandaki bagi cakapan musannif ni. Musannif kehendak. Kehendak bagi musannif. Murad-murad tu bikaulihi. Dengan perkataannya. Perkataan musannif. Perkataan musannif. Ya kata. Mana perkataan musannif dalam mata? Badal pada kaulihi tu. Au hajarin wasat lafa au hajarin badalah badal pada kauli musanna kata ingat dah dulu mangan au hajarin kalau kita takdir nyata lagi au awis tilja'u bi hajarin takdir lagi takdir winapok zahir takluk mai au ayat awi au alistinja'u bi hajarin ingat dah dia yang mangan au hajarin atau ke mana atau kepada ma'inna. Ma'in tu jadi apa? Jadi majrur bagi ba. Berarti kena kira lagi. Au hajarin. Au bihajarin. Soalan kata kita. Ataupun istinja dengan batu. Dengan satu batu. Itu murad dengan kata itu. Apa dia? Muradnya ialah. Wujubu salasi masahatin. Barit. Ya salasin. Tak tahu. Wujubu salasi masahatin idhafah. Wujubu tu khabar bagi al-murad. Muradnya gini ialah wujubu salasi masahatin. Wajib mesti wajib tiga kali sapu. Wajib oleh tiga kali sapu. Masahat jamak daripada mashah. Mashah tu sekali sapu. Masahat jamak tiga kali sapu. Wajib tiga kali sapu. Kita sapu tiga kali. Sapu tiga kali. Itu penting. Tiga kali sapu tu penting.
sama ada tiga teh batu ataupun satu batu tapi tiga bucu, tiga bucu dia. Tu tak apa juga. Tu tiga satu, tiga kali sapu tu penting. Tu tiga kali dalam kata gano. Dalam kata kau luhu sana si masahat. Wajib tiga kali sapu tu ingat. Hada in hasala biha an ilqahu. Ingatlah hada bermula ini ni yang kawan. Ini ni apa ini? Wujubu salasi masahat. Hada raja dia. Bermula ini ni, ini wujubu salasi masahat. Ini ni yang kita kata wajib tiga kali sapu ni dah. Hok ni ni hasilun in kainun in hasala bihan inqa. In tu jadi takluk kepada kait pada suatu mazhab lah. Suatu mazhab ini khabar bagi hadza. Bukan in diri khabar dah. Hadza kainun in. Yang kait pada kainun tu. Ini hok kata wajib sapu ni tiga kali ni adalah ia ini wajib ni. In hasala biha jika sudah hasil dengannya dengan salasi masahat. Jika sudah hasil lah dengan tiga kali sapu tu an inqa'u hasil oleh menyucikan tempat. Oleh suci tempat al inqa' il inqa'un mahalli. Suci tempat, tempat itu jelah. Kalau sudah suci dah, apa mana inkok lagi akan datang? Bila sudah suci dengan tiga, tak wajib tiga. Wajib tiga. Maknanya kalau tiga, tak suci lagi nampak duk kuning-kuning lagi dah. Oh, yang kau nampak duk ada lagi, tahit dah. Itu dengan sekadar tiga tu, tak hasil lagi suci tempat tu. Lagi mana pula? Kau kata wajib tu jika hasil tu, jika hasil dengan tiga tu suci, baiklah. Wa illa dan jika tidak, ini wa illam yahsun biha antinqa. Itu yang ibarat lagi tu, ini nak perhati, jangan kecek lebih kau. Dan jika tidak, ini wa illam yahsun biha antinqa. Dan jika tidak, ini jika belum hasil dengannya, dengan tiga kali sapu tu, oleh suci. Tiga kali dah suci lagi. Bukan sekarang tiga tak lah. Dan tiga kali tak suci lagi. Dia kuning-kuning lagi ni. Kita dah tahu lah. Sunat tengok bila kita sapu dengan batu ni. Masa sekali, tengok batu tu. Tau. Sekali pula, tu. Tengok batu tu. Tau. Kali yang ketiga, tengok. Ada lagi. Nampak tebal lagi. Jadi tak suci lagi. Kita tahu kata di tempat tu je ada lagi. Maka jika belum suci dengan dia, dengan tiga, zidalah jaya ditambung alaiha ke atasnya, ke atas salah si masahat. Kena tambung atas tiga kali sapu. Tambung. Pak, tengok. Pak tu suci dah. Kat dia lagi tambung lagi lima. Tambung kat mana? Zidah tu hatta yasulah. Tak ada pada zidah. Tambah tu sehingga hasillah ia al-inqa. Hasillah boleh suci itu. Sehingga hasil suci. Bila suci dah tak apa. Putih. Tu. Tak suci. Lepas tu orang tanya. Hei kawan ni pada dua kali sapu pun suci. Dah batu salah. Guru. Batu tersah. Guru dua kali sapu tu pun suci dah. Lagu mana? Boleh ke tak dengan dua kali? Wala yakfi dan tidak memadai, tidak terpadu, tidak memadu kata yakfi. Dia mampu di mana? Wala yakfi mampu bagi kata yakfi ni biasanya ya hamzah. Wala yakfi ini wala yakfi kan salahnya. Dan tidak memadu akan dikaji. Tidak memadu al-iktisaru, tidak memadu oleh tersimpan iktisad kosor, tidak terpada, tidak cukup oleh menyimpan, oleh mensakat, oleh membatas, oleh mencangkat ala aqalla minha. Kita nak menyimpan
di atas yang terlebih kurang daripada nyu daripada salah si masaha. Waktu pada dua kali ya kawannya. Tak boleh mana. Ia kena tiga. Orang panggil tempat syarat dia je tiga kali sapu. Tiga kali sapu. Kalau sudah suci dengan dua pun tak memadam. Kena tay dengan tiga juga. Bi cukup tiga. Nampak tu kan? Tak memadam boleh menyimpan dan tersingkat di atas yang terlebih kurang daripada hanya daripada salah sebenarnya. Tak mana. Wa in hasalabihin in qa'u sekalipun. Goyah pada kata layak fi. Goyah pada layak fi. Tidak memadam. Dan sekalipun jika sudah hasillah dengan dia dengan aqallan, jika sudah hasillah dengan dia dengan yang terlebih sikit tadi tu, dua masalah kawin sekali sapu ya orang panggil habislah. Sekalipun hasillah dengan yang terlebih sikit tadi tu, hasil al-inqa'u, hasil boleh suci. Sekalipun sudah hasil boleh suci dengan dua atau dengan satu, tak memadam. Kena pergi cukup tiga juga. Ingat ni syarat ni. Ingat yang tu syarat ni. Syarat kena tiga kali. Ingat? Itu. Tiga kali sapu. Bila kita sapu dengan picun ni, nampak nyata benar kuning. Nampak nyata benar. Dek. Kau mana nampak mulut besar ni lah. Tak besar juga. Tapi, dia berasa-wasa lah. Nampak gamar ni kata. Dia mata gamar dah. Itu dia. Itu nampak grup sekali. Bila grup sekali, how? Grup sekali, how? Trial yang ketiga. Tu. Bila habis kuning tu, habis dah lah. Makna suci lah. Inqa' dah lah. Suci lah. Suci lah orang panggil. Wasa tak sedap lagi. Hak tu kesan dia tak apa. Kesan tu tak ada masalah. Sebab masalah batu ni dia tak menghilangkan kesan. Dia menghilangkan ni dia. Tak suka air perabih war. Bila batu ni air, menghilangkan energi dan menghilangkan kesek-kesek dia. Orang panggil bekas-bekas saya dia pun habis. Kali. Masalah air. Tapi batu ni juga ya, power dia. Menghilangkan energi dia. Bekas-bekas tu dia ada. Bekas tu ada. Tu habis. Bekas tu maknanya kalau kita tengok mesiju kita, dia tak dapat dah kuning tu habis dah tapi tentulah dia bekas. Dia bekas tempat tu dia nak ada. Dia kena kalau kita basuh dengan air dia habis bekas. Nak rakyat kata kalau dah guna batu saja pun memadai dah. Ni kena usaha jugalah kadang-kadang kita sudah murah kepek-kepek lah. Semaya ke apa semua, masa nak ambil waktu ke apa semua. Tak ada kota, ada kata basuh, istinja lagi. Itu cara ni, dia kena pakar. Tak apalah kita tempat yang mudah air ni, deh. Di tempat yang susah ni. Negeri Arab-Arab, kok jenis panas, tempat panas-panas. Dia berhajat sangat. Berhajat sangat. Kita legung berok sikit ya, 4-5-6 timur. Basuh di kita. Iru kali tu, tujung kali tu pula. Dia lihat tempat mudah. Kemudian, habis sekarang tu, kembali ke asal. Lepas lagi tu, dia cekit khilaf-khilaf tu. Khilaf pendapat mazhab lah tu. Asal kuala tu. Habis sekarang tu, kemudian kata musannaf rahimahullah. Dia kata wajib tiga kali sapu. Tu masahat. Tiga kali sapu tu bisa dah sati ahjarin. Han keadaan tiga kali sapu sat ini. Boh ni takluk maksud jadi han ni. Sebab tak lebo tu jadi han. Erop jadi han. Han pada salah si masa. Boleh ke wahan? Boleh. Walau salah si tu dia jadi nakirah tapi ia idofak. Ia idofak. Maka idofak tu memberi faedah taksis dah walaupun dia tak memberi faedah makrifah kan pun dia sudah taksis.
taksi dengan idhofah. Bila taksi dengan idhofah, sohlah di sini kira jadi saya. Maka itu dah jelas. Tiga kali sapu. Hal keadaan tiga kali sapu tu mutalaf bisatan bisalah sati ahjarin. Hal keadaan tiga kali sapu yang kita sapu tiga kali tu bersepakailah. Iya tiga kali sapu bersepakai dengan tiga batu, dengan tiga biji batu, dengan tiga butir batu. Kalau kita tak berhenti sana punya biji-biji batu, tiga biji batu, tiga butir batu, tu tiga batu. Maknanya tiga batu, tiga tiga kali sapu. Maknanya satu butir tu sekali sapu. Dua kali, tiga tiga biji, tiga kali sapu. Tak boleh kan? Lagi tu. Tak boleh kan? Ni batu pada-pada. Punya batu ala-ala. Pada-pada ni. Kalau batu, kalau batu besar tu daripada setih ya. Ada bucu banyak. Ada bucu banyak. Ni batu tinggi kita datang. Dengan tiga batu. Atau kepada bisalah sati. Boleh berlaku. Lagu ni pun boleh. Kalau tak ni pun boleh. Tiga kali sapu tu dengan tiga teh batu. Atau pada bisalah. Au mutalaf bisatan bisalah sati atrofi hajarin. Tak apa itu. Atau hal keadaan tiga kali sapu tu bersepakailah ia dengan tiga atrof, tiga bucu, tiga penjuru, tiga bucu. Ya batu hobi sendiri ada bucu-bucu dah. Batu hobi sendiri bucu-bucu. Ni ada batu gini. Ni batu warna kuning. Ni pak segi hobi ni. Apa bucu lah? Siap ke tu? Siap ke tu lagi? Tu. Nampak dah? Kalau kayu, sampai lagi akan datang. Yang kayu pun boleh, dia menempati batu juga. Tapi cukup syarat dia lah. Kayu banyak. Saya ke atas. Saya ke tengok. Saya ke sini. Boleh buat ke? Kita tak besok. Kita rasa tak itu sahaja. Muka tak nak besok buat. Cuba buat jadi besok. Aku buat lagu tu. Yang ni syarat memperundangkan ni ada hikmat dia. Ada hikmat dia. Sekurang-kurangnya kalau orang panggil hukum peluang kita cara menyuci tu. Kalau syarat kita kalau syarat kita tu dengan air saja, letihlah kita teka-teka tak ada air ni. Tu tak ada. Tapi kena mengaji ayat syarat dia. Bukanlah terlewat buat semasa. Orang kafir ni belah-belah dia bangun je dia sapu. Sengah lagi. Tak ada cukup rupa syarat ke apa ni. Pakai picu. Gitu lah. Orang kafir kita ni kena buat pakai kira macam mana tak kan? Tu tiga kali ataupun dengan tiga bucu bagi bisalah ti atrafi hajarin atau dengan tiga bucu bagi satu batu itu paklah bisalah sati atrafi hajarin atau dengan tiga bucu bagi satu batu hajarin wahidin mana itu dengan tiga bucu bagi satu batu. Batu satu. Ni kalau satu batu tak apa. Satu batu pun tak apa. Tapi biar ada tiga bucu ya. Takut kita pergi perhelohi ibarat kecek ke sana. Satu batu, satu bucu pun tak apa. Takut perhelohi. Tapi dia datang. Datang cakap pen ni untuk nak menolak perasaan tu. Tu. Orang panggil. Untuk kita ada perasaan gitu tu. Maka kata dia, mendengar tiga bucu bagi satu batu. Ada apa juga? Satu batu kita guna tiga bucu. Tu dalil ada lagi. Dalil kata, au bisalah sati atrafi hajarin. Ai au tarafaini. Tak apa? Au tarafaini. Ataupun
atau kepada salasi atraf, ataupun dengan dua bucu, dua bucu bagi satu batu, dua bucu ke mana? Dua bucu pun tak apa, wik-wik tiga kali siapa? Ha, dua bucu pun jaga, dua bucu ni maknanya ke mana? Ha, ni misalnya batu ada dua bucu, bucu ni dengan bucu ni lah. Kita, kita, kita istinja dengan bucu ni dua kali. Bucu mula-mula ni, bucu mula-mula, dia luas sikit. Maka depannya sikit bucu ni. Maka kita sapu sebelah ni, cuma berdua. Sebelah orang tak kena lagi tu, bila kita, kita sapu pula. Oh, berarti satu bucu tu dua kali sapu dah. Nampak tu dah? Maka bucu yang kedua pula, pakai sekali, jadi tiga. Ha, tak apa, dia tak mesti kata, tak mesti kata tiga bucu dah. Dua bucu tak apa, tapi yang caranya wajib kena tiga kali sapu. Yang ngetel tempat ular lah, tempat ular tak boleh dah. Tempat ni kena najis dah. Yang tempat yang tak terkena najis lagi. Nampak dah? Boleh. Maka kata dia, autaratai, autarafil wahid. Tengok, 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 boleh. Atap kepada salah tadi. Ataupun dengan satu bucu. Dengan satu bucu, satu bucu yang satu. Tak apa. Bucu satu mana? Lam yang jus. Yang belum. Ini sifat ada tarafil. Bucu yang satu. Yang belum ternajis, terkena najis. Ia belum jadi, belum terkena najis. Ia, ia tarafil wahid. Bucu tak kena najis lagi tu. Satu bucu tak apa, tapi tiga kali sapu. Kadang-kadang banyak bucu batu tu, banyak sikit batu hopsah. Dia pergi berupa banyak kita dah. Maka satu bucu je kita keru. Di bucu so tu tiga kali sapu. Tapi bucu yang belum terkena najis lah. Au basalahu, tak apa. Ataupun basuh, iyo, iyo seorang. Hu akan, iyo, akan. Ni atop mana basalah? Atau pada lam yang jus. Lam yang jus. Atau satu bucu yang telah basuh. Ia, ia seorang. Hu akan, dia akan tarfan wahidah. Ia basuh. Ia, ia, ia satu bucu tu, ia. Ya itulah. Ia sapu siap, ia basuh pula tepat. Ha, ni air banyak. Jadi, dia saja dia. Kalau dia air banyak dah, mungkin mahu basuh. Boleh. Air banyak dah, mungkin basuh air tu lah. Tapi dia nak buat juga. Dia nak guna juga. Dia tak ada masalah. Syarat ni, we pilih. Bukan atau bila ada air. Kita, kitanya tak boleh pakai batu. Eh. Tak, tak, dia boleh. Dia sapu pun dia basuh tepat. Wajah dan kering iyo. Ia terpun wahid tadi. Hak basuh ni. Bila dia basuh, bucu tu, patut kering. Dia sapu pula. Dia basuh pula. Kering. Dia sapu pula. Jadi bucu tu lah. Tiga kali sapu. Lepas ada basuh. Bucu cik dulu lah. Bucu orang kena lagi. Haa. Tak apa tak. Haa. Ni nak merdu tak kedih. Kata kalau buat. Padahal batu tu. Tak kena mesti sapu. Tak sapu. Kalau kita kena ada basuh. Cari batu. Orang besar-besar. Tak apa. Ha. Nak bayar ke no? Nak bayar kata. Fasalah satu. Laisat bifaidin. Maka bermula tiga itu. Tu bermula tiga itu. Tiga batu tadi tu. Salah satu air, salah satu ahjarin tadi tu. Maka bermula tiga itu, tiga batu ataupun tiga bucu tadi tu. Laisat, bukanlah dia, ia tiga batu tu. Biqaidin, jadi qaidan, bukan syarat. Bukan syarat, wazaidah. Wazaidah, khabalaisat. Jadi bukanlah tiga tu syarat sangat. Yang pentingnya tiga kali sapu tu syarat. Tiga batu tak ada syarat. Tiga kali sapu tu syarat. Tak ada. Yang pentingnya tiga kali sapu. Itu dia. Tak ada apa. Maka kata dia tiga kali sapu atau tiga bucu bagi satu batu. Tak apa. Itu satu syarat. Lisa irin mahalli. Lisa irin mahalli. Hal ke ada kawan-kawan yang lain. Dalai kata muta'alikun bimasahat. Dia tak boleh takluk betul lagi. Masahat ni sapu. Kali sapu.
tiga kali sapu. Masa gaya juga lagi dan masa gaya merah dah. Boleh tak luk betul? Boleh tak luk betul? Tak luk kepada masalah tak pun. Tiga kali mensapu. Mensapu. Lam. Lam tu tak luk pada orang sapu. Tu. Wahanaka Tuhan kepada salasi masahat pada juga. Wahan pada salasi masahat juga. Han keadaan tiga kali sapu tadi. Boleh? Han keadaan tiga kali sapu tu. Lisa ini amatan. Lisa irin mahali. Sebab takluk lam tu kita... mahzub lah takdirnya amatan jadi kapu amatan han kepada salasi asahat han keadaan tiga kali sapu tu amatan meratai ia tiga kali sapu meratai lisa iril mahalli akan sekalian akan semua sakit dengan mana jami' sa'iri aili jami'in mahalli meratai ia akan sekalian akan semua tempat itu meratai akan seluruh tempat segala tempat semua tempat itu maksudnya tempat itu tempat kan an mahalli ai mahalli al-istinja mahalli al-istinja tempat istinja tu tempat yang ada najis kita tu tempat istinja kita lubang punggung kita tu ataupun di wudu zakat kita tu ada tempat istinja tu di lubang zakat tu tu masuk dalam mahal dia merata sekalian tempat tak faham lagi tak faham lagi tengok dalam tengok dalam ya awak mari tak sih awak tak faham tak berat ataupun tersuai rupa kita ingat. Tu. Dalai katakan tau. Dalai kata qawluhu lisa'iril mahalli jubara. Dalai. Mula sambil tu baca dalai tu. Mula je luar kita. Luar. Maka kata dia. Ay tafsir. Bihaisu ta'ummu kullu wahidatin jami'an mahalli. Wujuban alat muhtamadi boh ni takluk mahzub ni kalau kita tanya di khobar bagi muhtada mahzub kita lupa nak sesuai rupa yakni wazalika wazalika musawwarun zalika tafsir semula wa zalika musawwarun bihaitsu wa zalika dan bermula di makian itu di makian mana kaunu salasi masahatin ta'ummun mahalla baik kaunu salasi masahatin ta'ummu an mahalla keadaan tiga kali sapu tu meratakan tempat tiga kali sapu tu meratai tempat tu tak nampak rupa walaupun mana tiga kali sapu meratai semua tempat wazalika musawwarun dibuat rupakan dia diberi gambaran akan dia gini bihaisu dengan sekira-kira bawa takluk pada musawwarun tu jadi khabar buatlah bagi muktada yang mahzub dengan sekira-kira ta'ummu kullu wahidatin meratai oleh tiap-tiap satu wahidatin jadi kullu mashatin kullu wahidatin kullu mashatin meratai oleh tiap-tiap kali sapu bila kita sapu sekali itu sekali sapu itu meratai jami'an mahalli meratai akan mahfud akan sekalian tempat itu mahali al-istinja tempat istinja lagu mana? Jadi kali mula-mula pun
kena pengek wirata, kena sapu wirata tepah ada najis tu. Tak habis lagi pun tak apalah. Tapi kali kedua pun kena sapu wirata. Bukan kata sebelah tepi ni sikit, sebelah tepi ni sikit, saya tengok sikit bukan. Pak Yen awak tengok je muka benda hak dalam dia pun saya nak bungkuk. Ha, ya Pak Yen sini. Ha, dia kena buat gambar dia, dia kena khayal tinggi. Ha, tu. Sapu, mari kan apa lagi nak oiak cara. Senangnya mula di kanan. Suruh. Lepas tu yang kedua, mula di kiri. Suruh. Ha, tu. Yang ketiga, saya keliling pun tapak tengah. Tapak tengah. Itu dia. Jadi tiga kali. Saya tengok. Bukan kata tiga tu buatlah lagu mana pun kira kata. Bukan makna kata punggung ni, belah punggung. Batu ni, bagi sapu sebelah tepi ni dulu. Batu ni sebelah tepi ni pula. Batu satu lagi, sapu di tengah. Bukan? Jadi satu batu tu perata. Satu lagi, perata. Satu lagi pun perata juga. Dah. Nampak bila kali ketiga nampak ada lagi najis. Abang kita suci lagi, kena tambah 4. Kalau sudah suci dengan 4, tak apa, tapi sunat tambah 5 wiri-witi. Gitu. Kenapa? Kalau 5 tak suci lagi, kena aneh. Tapi bila aneh suci dah, sunat 7 wiri-witi. Gitu. Boleh? Ni kita, sekali kita ni. Kalau batu kita rasa takut, tapi ticu tak apa. Jadi kot tu. Ticu tak apa. Pasal orang kafe, orang demo ni boleh guna juga. Kita rasa gamuk guna. Padahal sama saja hukum. Yang pentingnya batu tu pun suci, kayu tu suci, apa saja cukup syarat dia boleh. Ketah boleh tak? Ketah. Tengok cek dulu ketah boleh tak? Tengok dulu ketah ni cukup syarat tak lagi akan datang. Ya, yang syarat ni. Liti-liti nak tengok ketah. Paling tak boleh. Habis itu. Maka kata musanem, meratai oleh tiap-tiap kali sapu tu akan semua tempat itu wujudan. Jadi ta'ummu tu wujuban ala sabilil wujub, atas jalan wajib. Merata tu atas jalan wajib. Maknanya tiap-tiap satu kena merata tempat. Kena merata tempat. Ni Nabi ajar, tapi bukan ajar awak pergi tengok ni sahabat. Tak kena pergi minta dengan punggung Nabi. Ya, Nabi buat pun dia ajar cara dah kepada sahabat-sahabat. Ajar cara dah. Cuma sahabat tahu kadang-kadang sekolah kata Nabi istinja dengan batu saja. Cara buat Nabi mengajar suku pula. Royak. Seperti dia mengajar gini ni lah. Dia royak. Alan muqtamad di atas kau muqtamad. Jadi wazalika wujubu takmimi kulli wahidatin. Ataupun wazalika. Jadi wazalika wujubu ni kainun alat muqtamad. Berarti ada qada'ah lagi. Qada'ah kata boleh bagi. Bagi lagi mana? Ada pay lagi dia wakilah. Boleh kita share dia pay. Batu ni untuk sebelah ni, batu ni untuk sebelah ni, batu lagi untuk sebelah lagi. Jadi asalnya wicuci ya. Wicuci ya. Buat lagi mana pun bagi-bagi tak apa. Wicuci ya. Itu kau dah eh. Kau yang muktamad mesti kena tiap-tiap batu tu merata. Tiap-tiap kali sapu tu merata tempat. Tempat nak besar mana? Lu bagi bunga. Yang ini koyak kata tempat besar. Bulat teh tu ya. Hot the feeling tu ya. Kalau leleh sampai ke kepada pohon ni. Tak boleh istinja. Dah dia tak cuba syuruh kat syarat dia. Tempat lagi. Syarat dia tu jangan melampaui tempat.
tu dalam mata dalam dalam siapa yang tunjuk dia ada. Tu. Ya bahwa tidak melampaui akan tempat Allah yujawiza al-mahallah. Tu dia. Dia ada tiga tempat yang yang melampau, yang yang lajar. Maka tempat ni, kalau kita syait, kita pergi apa tu, apa si jenis berok, cahai, duit tu, waktu ayah lah. Tak boleh kita jenis dengan batu, waktu tak cukup isyarat dia. Kerana you pergi rata, pergi rata, kenong. Kadang-kadang tak ada nak, tak ada nak duduk lagi tu, tu dah. Penuh, penuh tu. Waktu tak boleh kita dengan batu, dah. Tak boleh dah, tak cukup isyarat dia. Pentingnya, nanti tu duduk dari kawasan likung yang bulat set tu, tak boleh selajak ke tempat lain. Dan syarat yang ada lagi, syaratnya tidak kedatangan lagi yang lain hari. Kita berok pak, sahih kita jatuh dari lubai tu, lubai yamai tu. Bila berok pak, jatuh dari tu, air yang ada dari lubai yamai tu, ngetik naik. Naik kena kepada punggung kita, tak boleh lah. Kenapa? Bila sahih jatuh ke dia air, air yang air naji. Bila air tu air naji, air tu mahu kena di tempat punggung kita pula. Di kedatangan naji yang lain pada tempat tu. Tak boleh disini dengan satu orang. Syarat tu ada lagi. Yang ni rasa kata boleh wak-wak serata. Ya ada syarat dia. Maka afdolnya kita buat dengan cara istinya ni, kalau kita ada kemampuan, kita ada tisu misalnya, dan kita buat dengan tisu, lepas tu basuh dengan air afdal sekali. Kita istinja dengan basuh dulu, kemudian kita basuh dengan air pula, basuh cara yang afdal sekali. Apa kata dia, tengoklah wasunnatu, tengoklah ni wasunnatu, dan bermula sunnah cara yang sempurna lah. Bermula sunnatun Nabi, bermula sunnah Nabi. Fi kaifiyat izalika, pada cara-cara bagi di macam itu. Zalika al-istinjai bil-hajat. Sunnah pada cara istinja dengan batu lagu mana? Al-yadu'an hajarah, ialah bahawa letak ia seorang. Seorang tu letakkan al-hajaru akan batu. Dia letak batu. Batu mana? Al-awwala, batu yang pertama. Kalau ada tiga batu, kalau satu batu, tiga bucu, ambil bucu pertama. Bahawa letak ia akan batu yang pertama tu, letak itu ala, tak lupa layan Tuhan. Meletak ia ala muqaddamis safhatil yumna, meletak ia di atas permulaan atau permulaan hadapan bagi safhah, papan umum al yumna yang sebelah kanan. Dia papan, kita ada dua papan di dalam tu, papan tempat pelanggar. Bila kita bangun tu dia pelanggar di dalam. Papai ni pelanggu atau panggil sobhah. Dia lupa umum lah. Lepas tu ada lupa. Lepas tu lupa tu ada bulat tengah tu. Kedah tu. Lepas tu sebelah kanan, sebelah kiri. Di kanan tu papai sobhah atau panggil sobhah kanan. Di kiri tu sobhah kiri. Gambar tu dah. Gambar dah bang. Gambar yang mak tu klik tengok lagi. Aduh, ini sebelum cumi. Lekan lagi dia ada batu tengok. Maka kita letak batu di permulaan, maka di awal lah. Tempat dekat dengan kemaluan depan kita ni, dekat dengan zakar kita turun ni, satu papel depan tu kira apa tu? Papel sebelah depan, orang panggil sebelah depan bagi papel. Papai kanan. Apa tu dah? Kita top batu situ. Wa yudirahu, atau pada iyadah. Dan memusinglah. Memusing ia seorang. Hu akan dia. Akan al-hajarun.
kokoh heget pusing-pusing. Heget pusing. Syai'an fa syai'an. Ini cacat lagi ni dah. Sedikit demi sedikit. Ini bahasa kita. Sedikit demi sedikit. Kokoh, so. Tapi Arab syai'an jadi kan? Syai'an. Nak kata kita tak ingat dah woi. Arab dia syai'an fa syai'an. Ini fa syai'an yang kedua. Atau pada syai'an yang pertama. Syai'an yang kedua tu nasak. Atau jadi halah huruf kofat. Itu dia. Itu syai'an jadi bisyai'in. Fasyai'in. Yang kita. Dengan suatu, maka dengan suatu. Dengan suatu, maka dengan suatu. Kecek kita, bahasa kita sikit. Koko. So. Satu per satu. Syai'an per syai'an. Maka pusing talik di sikit demi sedikit. Yudin. Ilal mabda'i. Memusik sampai kepada permulaan. Jadi tempat yang mulai daripadanya. Al-mabda' ini. Al-ladhi bada'a minhu lah. Permulaan tempat yang mulai daripadanya. Daripada tempat. Kita mula di mana ni? Kelih ke tempat tu lah. Gaman tu dah. Ni punggung kita. Kita stop. Kalau cucu lah. Kita ambil stop depan tu. Sampai ke tempat homolo ni. Sakoya tak gamal lah. Dia tak tahu. Yang koya nampak luar sangat je sikit ya. Lepas sikit ya. Batu besar ni. Batu besar tak ada letak. Batu tu penuh dah lubang tu. Ni kita tahu tu pun kerja luar. Dia sikit ya. Dia sikit je apa ni? So, satu kali. Kenapa dah sana? Kenapa nak pergi tengok bini kau? Wa yudirahu. Lepas tu, wa saniyah atau kepada al-awwala. Jadi, engkau letak akan batu yang kedua pula. Letak ala muqaddamil yusra. Muqaddamil as-safhatil yusra. Meletak di atas permulaan bagi papan punggung yang kiri pula. Mulai kiri pula. Pegang tangan mana ni? Tangan kiri lah. Sakni pun tangan kiri. Yang ni pun tangan kiri pula. Tangan kiri mulai pada sebelah kanan. Kali kedua, tak di kiri pula. Pusing ke? Melolok pusing. Fuh, bagus ni. Ali, mu kerja. Kimi dah. Siapa dah? Roma tak tahu nak ajar Roma tu jemaah ini lah. Ajar. Kena ajar ya. Ada justru. Wajudirahu dan memusik iyo seorang. Hu akan asani al-hajar asani ni. Ia pusing akan batu yang kedua ni. Kazalika idaratan kainatan kazalika. Jadi kal hajaril awal ni maknanya pusing sikit demi sikit sampai kepada tempat. Tempat tu lah, klik kau tempat tu lah. Wa yamsahu bisalisi. Dan sapu ia seorang. Bisalisi, bilhajaris salisi. Sapu dengan batu yang ketiga. Ada tiga dah, ada satu lagi. Sapu dengan batu yang ketiga. Al-sabhata wan masrubata jami'ah. Sapu akan papan itu. Maksud dengan sabhat ini, as-sabhata ini. Tulis itu. As-sabhata ay as-sabhata ini. Sehingga kita yang kata as-sabhata ini. Kau semua lah. Sapu ia dengan dua, dengan kelaku yang ketiga tu akan dua papan itu sekaligus. Wan masrubata. Masrubata ni lubang. Lubang punggung tu, masa lubang tu lubang jumbo tu. Lubang punggung tu. Lubang dia tu, masa lubang tu kena kediri lubang tu. Tempat tengah tu. Tu masa lubang. Masa lubang. Itu dia. Jami'an sekalian, semua sekali. Maknanya, dua papan dan juga lubang pakai sekali tu. Soalan kata, kali ni tak ada mula. Orang panggil mana dah? Pakar perata.
perata tiga kawasan tu. Kerana kiri pun tak tahu tengah. Tengah tu dia pelicing. Melicingkan. Maka kali ketiga dia lah cik tengok. Kalau sudah habis tertangga najis, maka suci lah tempat. Kalau tak terhabis lagi, ada lagi najis. Ada lagi. Tengok tak ada batu tu. Ada lagi. Pasti tak suci lagi dengan tiga. Kena tambah satu. Itu suci. Nampak tak? Nampak? Tak suci lagi. Maka bila waktu cunia nyata, dia nampak cerah. Batu pun boleh, tapi batu yang cukup syarat dia lagi akan datang. Dia ada. Daun kayu tak leh. Daun kayu macam ni silicin. Ni ada jenis-jenis ingat tak budak warung-warung. Yang keting. Jadi keting. Yang keting sudah. Yang ambil daun kayu. So. Pek. Yang tu bukan istin je. Bukan istin je lah ke tu. Hak tu jadi diri keting tu pun kadang-kadang istibrok hati tak ambil. Kalau kita berdiri dengan kalau kita keting diri tu keting tu baik tak habis. Tak habis. Bila kita jalan tu baik pula. Kadang-kadang hak tu tu posar tu. Istibrok tu penting. Kena duduk imolat. Sebab tu makro diri keting tu. Makro berdiri. Tempat orang kafir je, dia ada tempat untuk diri yang mudah kan. Masuk bagi diri ni, cara je buka Islam lah kot. Cara buka Islam. Kita nak simpan tempat yang malam, tempat duduk, kencing yang malam. Maka kata dia, tengok kan. Lagi. Maka merata sekalian tempat. Sekalian tempat. Maksud kalau merata tiga tu. Lepas tu wakilah depan tu, dia kata boleh memadai kita, hancurkan bagi-bagi dua. Hak nisa, tengah tu. Tu tak kena perata jadi. Perata tu sunat ya. Maknanya satu, kalau kita nak buat perata pada satu butir batu ni, sunat bagi pendapat yang lain. Pendapat yang lain dalam masa tu macam tu. Habis itu. Fa in lam yahsulin inqahu bisalasati. Maka jika mana dalil kata gano boleh kaulu fa in lam yahsulin inqahu bisalah muqabilun limahdufin. Ha bermula kata nya kata musanna kata isyarat fa in lam yahsulil ilqa'u bisalasa. Hak ni muqabilun limahzufin. Membetuli ia akan suatu yang mahzuf. Orang panggil gu, buat gu. Dia bukan kecet sahaja-sahaja. Dia ada gu dia lagi. Gu dia tu mahzuf. Tu dia. Dia ada gu dia. Muqabil bagi suatu mahzuf. Orang panggil membetuli dan menjadi jadi pasangan bagi suatu mahzuf. Tu muqabil. Dia jadi gu dia satu lagi. Khabar-khabar sempat selipar. Mari sebelah. Mana sebelah lagi? Yang nak cari sebelah lagi. Maka kecek pay lagu ni. Soalan kata kecek pay sebelah. Sebelah lagi tu hazah. Tu. Maka atas pada suatu mazhab tu. Takdir bagi orang mazhab tu. Ayat arti. Hazah. In hasalan in qa'u bisalasati. Tu kita takdir dah. Ni yang jaga-jaga kita. Kita fikir ni cara. Orang ngaji nak kuat ni guna sini. Guna tempat lagi. Artinya hadza bermula ini ni kata dia. Ini mana? Hadza ay wujuhu salasi masahat ni. Bermula ini dia kata wajib tiga kali sapu ni. Wujuhu salasi masahat. Hak ni lah. Ingatlah. Hak ni hak kata wajib tiga kali ni. In hasalan inqa'u bisalasati. Adalah ia kainu. Adalah ia jika sudah jadi. Jika sudah jadilah an inqa'u
sudah hasil dan sudah jadilah ulin suci al-ilqa'u ilqa'un mahalli. Jika sudah hasillah suci tempat itu, hasalah bisalah satu, ini salah satu mashat. Ay salah satu mashat. Mashat ini. Jika sudah hasillah ulin suci dengan tiga kali, bila tiga kali itu suci dan apalah. Hak kata tiga kali itu, jika sudah hasil suci dengan tiga kali, pas kalau tak hasil suci lagi, apa nak buat? Tiga kali pun nampak ada lagi tadi. Haa tu. Fa'illam yahsud. Ini mukabil pada in hasalah tu. Hak mahzul kan? Pada jumlah tu. Jadi mukabil pun jadi kia-kia mari. Orang panggil tafrek ikutlah pada makna for tu, for tafrek. Tafrek pada suatu mahzul. Maka orang mahzul tu dia mukabil bagi mana? Guru dia bagi guru dia. Tu dia. Ha. Kalau sudah hasil lah suci dengan tiga kali, tak apa. Wajib, cukup lah. Maka kalau tak hasil lagi, takkan lain lah. Fa'ilam yahsul maka jika belum lagi lam 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 lam, maka jika belum lagi yahsulin ilqa'u, belum lagi hasil, belum lagi hasil al-ilqa'u oleh suci. Ilqa' ni ilqa'un mahalli yang ini buatlah. Jika belum suci, belum lagi hasil oleh suci kan tempat itu, tak jadi suci lagi. Lam yahsul bisalah sati, bawa takluk pada lam itu. Tak hasil lah oleh suci tempat, belum hasil dengan tiga batu atau tiga wujud. Bisalah sati ay, bisalah sati ahjarin ke? Bisalah sati ay, salah sati ahjarin pun tak apa? Tu. Tapi hak pentingnya ni lupa lah, tiga kali sapu tu lah. Maka jika belum hasil lagi oleh suci dengan tiga batu tadi. Tiga batu ni tak suci lagi. Haa, lagu mana dalam? Dia tak meriak lagi dia. Tak suci lagi. Apa kita nak buat? Wajaban inqa'u. Jawab bagi in. Jawab bagi in. Jika belum lagi hasil suci dengan sebab tiga, dengan tiga butu, dengan tiga biji batu tu, belum hasil lagi suci, wajabah nascaya, wajib an inqa'u, wajib oleh mensucikan tempat itu. Al-inqa'u inqa'un mahlil, wajib oleh mensucikan tempat tu. Suci dengan apa tu? Hak tu tengoklah dalam jawapan ni. Wajib al-inqa'u ay al-inqa'u bi ziyadatin ala salasati. Wajib boleh suci dengan lebih di atas tiga batu. Kena lebih. Empat. Suci lagi. Tak suci lagi. Lima. Suci lagi. Tak suci lagi. Nek. Suci tak lagi. Belum lagi. Ha, enam, tujuh, lapan. Katakanlah. Ha, kena lebih pada pada tiga. Ha, tu wajaban inqa'u. Nak kata bi aksara tak apa. Ha, kalau tengok kitab lain. Ay, wajaban inqa'u ay bi aksara min salah tadi. Tu. Kalau tak boleh cukup. Kalau kot dalai pun tak apa. Tak boleh cukup tak apa. Eh. Tak boleh cukup. Orang kurang lah. Tukut dalai mata dan dalai. Wajaban inqa'u ay bi aksara min salah tadi. Wajiblah boleh mensuci. Bersuci dengan lebih, lebih banyak daripada tiga. Katakanlah 4-5 menit. Sekadar saya ingat sampai kepada, sampai kepada suci ini. Sampai kepada suci. Nampak lagi? Wajib kita mensucikan dengan batu yang lebih banyak daripada tiga itu. Tiga kali. Lebih 4-5 kali. Dan dia kata lagi, wan inqa. Apa makna inqa? Inqa, inqa ni suci lah. Menyuci, menyucikan, mensucikan tempat itu, tempat najis ni. Inqa' inqa' ni mensuci. Kalau nakok saja tu suci, ni inqa' menyuci. Apa makna menyuci? Dalam kata wan inqa' kama qala mimra. Seperti barang, seperti ta'rif
yang telah berkata akan dia akan makan takrif tu oleh Muhammad Ramli, Syekh Ramli kita juga. Tu. Jadi Syekh Matari ni nak Syekh Ramli juga mari syarah dia. Jadi dia nak buat hasiah bagi syarah Imam Ramli. Dia ambil juga kata-kata Ramli dalam kitab-kitab lain hari untuk buat syarah. Kerana tua dia lebih. Eh, tua dia tu lebih tahu dengan murah dia. Maka ambil tua dia hari. Waktu ayat dia maka kata dia inqa tu ialah tingkobah ayyuzilan aina, menyuci tu arti ialah bahawa menghilanglah seorang, menghilang ia seorang kita tu, kita menghilang al-aina, menghilang akad inajid, inajid bukan mata tu, inajid menghilang akan inaji, kita hilangkan najis tahi kita, kecing kita, menghilang sampai ke mana, hatta la yaqa illa atharu, sehingga tidak tinggal malaikat atharun, malaikat oleh kesan saja. Tidak tinggal malaikat boleh kesan-kesan bagi najis. Inajis tak ada-ada, kesan tak ada. Kesan ni maklumlah, kalau guna batu dia tak hilang. Dia tak hilang kesan, dia tinggal situ. Nak menghilangkan kesan tu kena air, kena guna air saja ya, untuk hilangkan kesan. Ya, sampai tu dia rasa lengah lagi tu bila kita istinja dengan batu siap ya. Istinja dengan batu, bila kita basuh, peluh marilah punggung tu, sebengah-bengah. Lengah tu tak ada mudarat ke apa lah, kia suci dah. Cuma dia rasa tak sedap ya. Kerana rasa suka dengan tak sudah. Mungkin kesan dia ada. Kesan tu tak apa. Kesel tak apa. Tinggal kesel saja, bekas sel tak apa. Yang penting yang dia nak in aja lagi. Tu. Tidak tinggal lagi malaikat oleh bekasan. Bekasan lagi. Bekasan mana ya? Sifat. La yuziluhu. Bekasan yang tidak menghilang akan dia. Tidak boleh menghilang akan dia, akan kesan itu. Tak boleh menghilang illal ma'u, oleh airnya. Kecuali oleh air saja. Aja yang boleh menghilangkan kesan. Ada pun batu tak boleh. Tak boleh menghilang. Maka cara menyuci dengan batu, sekadar kata hilangkan ini, sehingga tinggal kesan ya. Kita tinggal bekasan saja. Bekasan tu kalau nak berhabis, kena guna air lah. Tidak menghilangkan dia, malaikat boleh air. Atau atau sigharul zakhafi, atau asap kepada anak, ataupun kalau tak guna iPhone guna benda ni sigharul zakhafi, malaikat atau oleh sigar, sigar yang kecil-kecil, kalau panggil sisa-sisa yang kecil-kecil bagi az-zakhaf. Zakhaf ni, zakhaf ni apa? Tebikan, tebikan, tebikan tu maknanya tanah tu. Tanah, tanah yang dibakar, tanah yang dibakar, tanah, tanah bakar. Supaya orang nak buat apa? Puyuk, dia mau buat puyuk dengan tanah liat dalam serupa tu kan. Lepas tu dia mau bakar dia, panggil dinpau dia, cik panggil dia. Dinpau tu. Batok ni, batok merah ni, punya lah kak. Masuk dalam tu, masuk dalam zakar. Batok ni ni, kalau kita sapu, habis kesan. Dia sebab dia lakit, dia lakit. Dia suka air dah. Kira kata suka dengan air. Dia tak suka batu biasa. Ni ni. Orang panggil batan mah jadi bakar hari ni. Kalau kita sapu gitu, hilang juga kesan. Hilang juga. Tapi tak ada wajib sampai darah tu. Nak wajib gitu ya. Tak ada wajib guna sampai ke guna tanah ni. Guna tanah bakar ni maknanya. Batu lah kita tanah batu. Tanah merah. Nak kata tanah merah lah ni. Tanah yang dibakar buat gitu ya. Tengok jadi keras. Orang buat puyuh. Dia beri puyuh. Jangan ambil puyuh tu bagi sapu. Lama sapu dengan puyuh tu pula. So, sapu. Tapi basuh lah puyuh tu. Basuh lah puyuh tu. So, sapu dengan puyuh. Puyuh besar tengok dah. Puyuh. Puyuh tanah tu. Saya tengok tak? Ni. Biasa tengok leh gambar.
apa lagi kita kata terpaye, paye-paye apa tu. Ha ya lagu ada pernah nak minta ada. Satu. Ahok tu jenis guna tanah belaka tu. Kerempan di power dia panggil dia. Cara guna ambil tanah. Maka tanah tu dipanggil zakat. Ambil pecah hal sikit lalu-lalu mari sapu. Boleh? Boleh juga. Tapi batu lain dia tak akan menghilangkan kesan malaikat air dan juga ni ya. Apa batu kecil-kecil ni ya. Yang kecil-kecil daripada tanah yang dibakar tadi. Tu ya. Maka syarat sapu dengan batu kena suci. Maksud sucinya hilangkan energi. Energi tak ada roh. Walaupun rasa ada bekas sel dia lagi, rasa tak ada sedap lagi pun, tak apa dah waktu orang panggil asar saja. Asarun saja. Asarun ni tak ada masalah. Tak ada masalah biasa. Kalau kita sapu dengan batu ni, ada asarun lagi pun tak ada apa. Dikira suci dah. Hal penting sekalinya, jangan ambil ada energi duduk saja, jangan. Nampak tu dah? Ha. Maka kata wajib kena suci dengan lebih banyak daripada tiga. Wajib kena suci. Dalam kata lain, walau syakka ba'dal inqa'i. Yang dia kata lagi, fardu takdir masalah lagi. Dan jikalau syok ia seorang, dia syok ragu-ragu. Dia kata. Timur syok mari dalam hati dia. Bila syok eh? Ba'dan inqa'i. Syok ia selepas dari suci tadi. Lepas pada dia sapu-sapu siap, dia rasa suci dah. Suci dah, okey. Cuci lah. Bila cuci, dia timur syok pula. Lepas orang tu bangun-bangun jalan lagi. Tu nak ada ambil semuanya. Siap lah. Siap lah kawan ni. Syok lah. Syok dia. Syok lagu mana? Han masaha. Jumlah tu mampu bagi syakkan. Syok ia. Adakah masaha? Adakah sapu ia? Ia seorang tu. Aku sapu dah lagi ni. Aku sapu salah san au aqallah. Adakah sapu ia akan sebagai tiga kali? Salah san. Jadi apa dia? Salah san. Jadi salah san masahati. Nah, dia kena bina atau mampu mutlak tu. Mampu mutlak salah san. Salah san masahati. Adakah sapu ia akan tiga kali sapu? Au aqallah. Ataupun terlebih sedikit daripada tiga kali. Aqallah ay minan salasi. Aku sapu tiga ke dua? Sialah. Syaratnya kena tiga. Tapi tak ni dua ke tiga. Muka bawa di batu sutik lah. Tapi ingat siap dah batu satu tu tiga pucu dah. Aduh. Kalau tiga yang cerak pula dah kata tiga sebab dia bawa tiga dia guna pun. Ni dia guna tau. Tak ni ya. Tiga ke dua. Kau sama tak ni. Siap. So, situ. Syok-syok mari dah. Lagu mana? Au atau hal wujidat syurutul hajari awla. Atau adakah didapat jadi cukup? Adakah didapat jadi cukup syurutul hajari? Adakah cukup segala syarat-syarat bagi batu tu? Batu tu istinja dengan batu syarat ya apa? Lapai macam mana? Dah. Sebab angka sama ni dalam mata johan dalam mata tu. Dalam mata sama macam tu dah jadi ingat kan? Wa syurutul istinja ibn hajari apa? Apa? Dalam sabian tu saja. Tak ingat lah. Lupa orang mengaji dengan kita. Kau semua. Lapai belah syarat apa dah? Banyak. Lihat dah kena buka. Balik-balik tengok pula dah. Tapi dah tu saja. Awal-awal lagi. Adakah cukup syarat batu yang lapai belah tu? Aula atau tidak? Aula yang ni. Aulam ju tu je. Aulam tu je. Ada atau beralam atau tidak didapat akan dia akan syarat tu. Cukup syarat ke tak cukup? Ya syok mari terlepas daripada dia sudah yakin suci dah. Apa nak kata? Jawablah. Lam yadurra
nasaya tidak memberi mudarat ia, ia syakuhu tu. Syak dia tu tak memberi rusak gapo. Maknanya Ismail lah. Ismail lah. Tak ada masalah bo. Lam yadurrah. Tidak mudarat, jadi alal muktamad di atas jarak. Tidak mudarat di atas kau yang muktamad. Sebab apa? Kaedah ulama, asyakku la, apa? Al-yakinu la yuzalu bisyakki. Bermula yakin itu tidak dihilang akan dia dengan syak. Kita yakin dah tiba-tiba syak mari. Tu. Kenapa kan dah? Kita tu ambil rumah, ambil Ismail siap tau. Kita yakin dia kata ada Ismail. Lepas tu jalan tu tengok gigut tu ya. Tengok naik masjid. Ini tak tengok ya. Tengok jalan tak tengok. Aku ni jatuh Ismail tu ada. Dia bantah. Ada masalah lah. Dan kalau kita faham ni, masalah kembali kepada asal. Ibu kau makan ala makan. Lebih kurang juga orang panggil maksudnya porok dalam apa porok bagi kaedah tu berlaku. Maka asal yakin suci dah, maka tak apa kalau dah take shot mari lepas badan tu tak buah biadi usap ke apa-apa. Tak usap ke apa-apa. Habis itu maka bidat kaedah tu tidak mudarat oleh shot itu atau yang utama ada apa lah tu. Ha, habis itu wajib boleh mensucikan dengan tiga. Dengan tiga. Wajaban inqa'u bi aksaru. Bi aksaru. Lagu mana? Inqa' bi aksaru. Tulis pada wajaban inqa' sikit eh. Tulis sikit. Wajaban inqa' bi aksaru. Hai. Hatta yunqa al-mahallu. Hatta yunqa al-mahallu. Anqa yunqi. Batu bina majhul. Yunqa al-mahallu. Itu mana itu dah. Tak apa lah tu. Data yang keempat, yang kelima. Mari tengok disucikan tempat itu. Tengok itu.
Disunatkan membuat witir pada sapu. Itar ni membuat witir. Itar ni membuat witir kan, buat witir pada sapu. Apa buat witir? Jangan cukup bu. Maknanya wiyadi bukan ganap gasal pada bilangan. Menggasalkan bilangan. Maknanya membitirkan, membuat witirkan akan pada sapu saja. Sunat buat witir tu bila? Kait dah. Tak apa. Sunat buat witir biziadati wahidatin. Ya betul. Biziadati wahidatin. Bak dan imkoi lagu mana cara itar? Tu wazalikal itaru musawwaru. Tafsir, nak tafsir rupa itar. Wazalikal itaru dan bermula di makian itu membuat witir itu lagu mana cara witir? Buat witir itu lagu mana? Musawwaru biziyadati wahidatin dengan ditambah akan satu batu pula. Tambah satu batu. Tambah tu ialah ziyadah ba'dan inqa'i. Tu ditambahkan satu batu selepas daripada sudah suci. Selepas daripada suci. Suci tu suci dah, tapi kita tambah so lagi biar jadi witir. Kalau gitu bila jadi witir dah. Sudah suci dengan witir dah tak apalah. Ziyadah wa mahallu sanil itari. Dan berpula tempat disunatkan buat witir saat itu. Kira betul mana sunat buat witir. Wa mahallu sanil itar in hasalal inqa'u bisyaf'in. Jika sudah hasillah suci itu. Jika sudah hasil oleh suci itu. Hasil bisyaf'in dengan syaf'in. Syaf'in ni makna gu. Dengan cukup gu. Bahasa kita panggil cukup gu. Kalau saya panggil jumlah ganap, gasal, ayah bagi. Ganjil, orang panggil. Ganjil tu witir lah tu. Adapun ganap ni maknanya cukup. Cukup dua, empat, nek. Tu gu, orang panggil gu. Cukup gu kan. Ya. Jika sudah hasil suci dengan cukup gu. Maknanya kita suci tak ni, sapu dengan tiga kali. Tiga kali dah suci lagi. Tak mosok. Wajib kena tambah. Bila tambah yang keempat pun suci dengan empat. Tapi empat ni bukan witir. Maka sunat tambah satu lagi menjadi witir. Menjadi witir. Kalau dah sudah hasil suci dengan bu tadi. Fa'in hasala bibitrin. Maka jika sudah hasil ia al-inqa suci tu. Sudah hasil dah bibitrin dengan witir dah. Falah. Ini falah yusan tu. Kalau lagi sunat, maka tidak disunat lagi. Nak sunat apa lagi, maka cukup witir lah. Kan cukup, sudah hasil dengan lima dah. Nak buat tujuh. Kata? Tak ada dah.
Tak ada lah. Jadi sudah hasil bintil dah, maka cukup bintil je lah. Tapi kalau lah apa tak hasil lagi bintil, maka sunat membintilkan dia. Maka kalau kita tak ada suku molek juga eh. Wa yusannul itar ai. Ha, betul, betul atas tu. Tak ada suku kulit luar. Kalau turut dia tu, nak heret panjang dah. Dan disunatkan bintil tu ai. Illam yahsun bimitrin. Haa, tu sini. Disunatkan bintil. Illam yahsun al-ilqa'u bibitin. Jika belum hasil lah suci tu dengan bibitin, maka disunatkan bibitin. Bila belum hasil lagi dengan bibitin, maka sunatkan bibitin. Jadi dia sudah suci dengan 4, maka dia sunat tambah 5. Kalau dia suci dengan 5, tak apalah. Kalau dia suci dengan 6, disunatkan tambah 7. Hak tambah tu sebagai sunat saja, sunat bintil Allah bagi. Allah suka bintil-bintil ni, Allah Ta'ala satu. Moga Allah Ta'ala tu bilangan tu, Allah Ta'ala tu satu. Maka satu ni maksud dalam bintil, bintil juga. Maka Allah Ta'ala suka bilangan-bilangan jadi bintil-bintil. Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala tu satu, dan satu tu bilangan bintil. Maka Allah suka jenis-jenis bintil tu. 3, 5, seperti tu. Habis itu askar tu dulu kemudian kata waqaf ulima min kalam min musannibi anna ghayra sabilaini lan takasabilaini fi ma zakara dulu belai tak leh lah kalau kita dulu belai tak leh dia dua lubai dia dua belai kita nak istinja tak boleh kena basuh dengan air dia dia mutah tu beku mulut nak istinja dengan batu tak leh kerana dia bukan sabilaini kesabilainya. Kita pahay daripada cakap Ayu Salim. Nanti akan katalah insyaAllah. Wallahu ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yashfa'u wa 'amalin la yurfa'u wa 'adzabin la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'ima fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzab an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.